Ini adalah perjalanan hidup, mau itu baik atau buruk, kita harus tabah menjalaninya. Rintangan dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Kita tidak bisa memprediksinya. Cuma Tuhan yang tahu, karena Dialah yang mengaturnya. Semua itu tidak akan selesai dan akan terus mendampingi kehidupan kita. Maka dari itu, nikmati saja, mau itu pahit atau manis. Dan kita tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain. Karena mereka juga akan merasakan rintangan dan kebahagiaan itu. Kita juga tidak perlu menyumpahi orang lain karena rintangan yang dia dapatkan. Dia pasti mendapatkan kebahagiaan juga. Namun, kita bisa memilih lebih banyak rintangan atau lebih banyak kebahagiaan. Caranya sangat simpel, dan semua bisa melakukannya. Aku yakin semua pasti pilih kebahagiaan. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan itu, perbanyaklah kebaikan dalam hidup kita. Namun, rintangan pasti akan kita dapatkan juga. Karena semua manusia di dunia ini pasti melakukan kejahatan. Mau itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mau kejahatan kecil ataupun kejahatan yang besar. Bagaimana kalau ada yang jahat sama kita? Kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan. Tuhan Maha Adil, jadi Tuhan sudah mengaturnya. Kejahatan orang lain kepada kita, kita ambil jadi pelajaran. Dengan begitu, kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sudah diatur Tuhan. Tuhan tidak tidur kok, apapun yang kita lakukan. Tuhan sudah siapkan untuk memberikannya kepada kita semua. Jangan mengeluh berkepanjangan, dan jangan senang yang berlebihan. Pilihannya ada di hati kita. Lakukan dengan pikiran positif kita. Buang jauh-jauh rasa iri hati kita kepada orang lain. Kita akan bahagia kalau kita selalu bersyukur apa yang ada.